Marilah jadikan jabatan ini sebagai amanah yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana sumpah jabatan yang telah saudara ucapkan. Hadirin yang berbahagia, saya mengingatkan kembali pencanangan gerakan Desa Bersinar menuju Indonesia Bersinar Koba di peringatan HANI 2021. Ada 4 langkah strategis yang diemban oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia selaku leading sektor dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yaitu pertama, memperkuat intervensi ketahanan keluarga, mengedukasi anak-anak dan masyarakat secara dini tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, serta mendorong partisipasi lembaga terkait, lembaga pendidikan dan organisasi, serta kelompok masyarakat. Kedua, mengintervensi daerah bahaya narkoba agar menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Ketiga, meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan rehabilitasi sesuai standar nasional yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan rehabilitasi. Keempat, memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama pencegahan dan pemberantasan narkotika baik di level dalam negeri atau domestik, regional maupun internasional. Langkah strategis tersebut sejalan dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2020-2024.